Hai guys, jumpa lagi dengan saya Gembrot Vlog. Kali ini aku bikin enten-enten gula jawa yang simple. Nah, bahannya gampang sekali. Cuma 3 guys, 3 bahan saja. Oke, jangan kemana-mana, selalu stay tune di channel aku, Gembrot Vlog. Nah guys, ini bahan-bahannya ada kelapa parut, 1 butir kelapa parut ya, dan ada gula jawa, ada 1 sendok gula pasir, ada vanili bubuk, dan ada 100 ml air. Tidak lupa, aku juga tambah dengan 1 sendok tepung maizena. Nah guys, sekarang kita masak, kita masukkan gula jawanya dan kita tambah air 100 ml tadi ya guys ya. Kita masak dulu sampai gula jawanya larut. Tidak lupa kita tambahkan gula pasir yang 1 sendok tadi. Nah guys, kita tambahkan vanili bubuk secukupnya dan garam secukupnya, karena tanpa garam hampa. Kita kasih garam ya guys ya, dan kita tunggu biar larut, kita aduk-aduk dulu biar tercampur guys. Nah guys, sudah mendidih dan sudah gula jawanya sudah larut. Sekarang kita masukkan parutan kelapanya. Kita aduk biar tercampur. Nah guys, ini sudah lumayan dan harus agak kering-kering sedikit ya guys. Pokoknya airnya biar meresap dulu. Dan nanti aku tadi lupa kasih sedikit tepung maizena. Aku lupa tadi guys. Dan ini harus kita bikin kering aja ya guys ya, biar enak. Thank you.
Nah, guys, ini sudah benar-benar sudah nggak ada airnya, jadi harus seperti itu. Dan sekarang kita tunggu, kita pindahkan ke wadahnya ya, guys ya. Nah, guys, ini enten-enten buatan saya. Kalau di Blitar ini namanya kinco ya, guys ya. Kinco itu bisa buat isi jajanan pasar ya. Mungkin kalau di daerah lain mungkin namanya beda ya, guys ya. Oke. Mudah-mudahan resep enten-enten yang simple ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang akan datang. Bye.